Pasukan Semongko tarik sis. Selamat sore guys. Posisi aku di wall ya. Wallnya tinggi sekali. Kita di stadion. Kita mau posisi mau reaching, mau latihan apa panjat sama rescue ini goalnya. Itu dia lagi mau gerakin alat goalnya tinggi sekali. Itu ini ada stadion ini lapangan bola atau futsalnya. Ini stadion. Ini wall-nya. Kondisi mau hujan. Harus cepat-cepat prepare. Kita lihat yang mau pada making alat untuk hujing di atas guys. Ini adalah kucing pemanjat. Dia namamu siapa cing? Kasih salam dulu cing. Cing, kasih salam. Tengok sini. Nah gitu sip ya. Ini alat-alat yang akan kita reaching di atas. Terus kita pilihin satu persatu gitu. Ini alatnya. Nah ini snap kotak Jepang dari baja guys. Ini non screw mencetul. Ini juga snap. Ini juk skander ya. Auto stop. Ini rope grab ya, untuk pengaman pick up. Jadi apa salam dua tali kan gitu. Yang ini untuk pickupnya ya, macam kayak sun tapi ini bukan sun guys. Jumat lagi kanan. Ini juga sama namanya gips gips ya. Ini ATC. Ini seperti apa delay simple stop, fungsinya kayak untuk apa turun untuk descending tetapi tidak pakai apa ini bukan otomatis ya, enggak auto stop. Yang auto stop yang ini guys, nih yang ini yang auto stop. Sama fungsinya dengan nih figure of eye. Jadi kita agak sedikit modern itu. Ini di dorsal atau drain. Seat body harness, itself. Webbing. Helm tuh. So, ini lagi mau ngerakit untuk ancornya. Kita mau bikin ancor tambatan di atas. Oke, gitu aja. Tanpa salam, thank you. Ditiru tanpa bimbingan para ahlinya. Oke. Okay. Karena aku Spiderman, Dewa Asgard. Satu jalan. Jauh. Gak berani. Gak ada. Oke. Okay.
kali ini kita mau coba review kegiatan apa ascending sama descending. Kita mau menggunakan frog system sama prusiking, jadi menggunakan tali ini prusik. Jadi nanti yang akan diperagakan oleh asisten utama saudara Anto Pemendan Kurcaci. Oke. Langsung saja cekidot, nanti saya akan coba sedikit tanya-tanya teknik apa yang akan dia pakai, kalian simak. Thank you. Oke, kita pasang kismas tendernya ya. Ya, kerol sudah terpasang. Oke, ini adalah kerol, guys. Selanjutnya okay, kita akan membuat land yang ke hand ascender dengan posting. Saya menggunakan satu tali ya. Satu tali ini saya akan pakai untuk postil pendek, terus land panjang sama kutub. Ini saya menggunakan simbol pangkal. Oke, untuk masalah simbol-simbol bisa fleksibel, guys. Artinya kalian memang harus paham 8 simbol dasar. Gitu. Jadi silahkan mau pakai yang mana saja, yang penting sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini kita pakai simbol pangkal, singkulino pramuka biasa pakai. Nah, kita bikin loop ya, dengan simbol dasarnya itu. Dapat karabiner. Oke, yang selanjutnya kita mau bikin untuk postil panjangnya. Postil panjangnya, guys. Kita boleh menggunakan simbol overhand ya. Ya, overhand. Oke, pakai overhand. Oke, jadi kita pasangkan dengan karabiner. Install Jumar Ascender sudah terinstall. Sekarang kita butuh kutubnya. Kita bikin kutubnya. Ini saya menggunakan simbol bulan dublu. Dinamakan single rook teknik, guys. Jadi single teknik itu tidak hanya yang menggunakan alat seperti ini, tapi rappling tadi sama prusiking juga masuk dalam kategori single rook teknik. Jadi berbagai macam jenis, guys, kan gitu istilahnya. Jadi ini namanya frog system. Jadi kodok, sistem kodok, ngodok. Alat turun kita. Oh iya, ini juga sama kayak masang tadi. Figur ya, bisa kita pasang di sini dulu. Karena saya taruh di sini ya, galak banyak banget. Kita langsung install di atas tanpa harus melepas alat, guys. Kan gitu. Kalau tadi alatnya istilahnya tiba-tiba terjatuh, masih aman. Yang pertama tadi untuk prusiking itu alatnya masih sedikit tradisional. Jadi kalau yang ini agak lumayan canggih lah, karena kita pakai auto stop kan gitu.
kita enggak pakai figure of eight, naiknya juga pakai crawl, kita juga tidak pakai alat bantu yang lainnya. Ini mudahnya cuma crawl sama auto stop yang akan kita pakai, jadi sistem off-rock system ya. CP single rope technique. Sekarang kita mau gimana cara turun lebih simpel. Ini masukkan ke karabiner. Masukkan ke karabiner. Sebenarnya tuh dikunci langsung dari samping bisa guys. Gitu karabiner tidak lepas. Nah itu cuma untuk mengamankan saja. Gitu makanya dibutuhkan kita harus smart memang. Kalau untuk rope akses ini kan jangan dicoba di rumah tanpa pembimbing ahlinya. Turun ya. Kita akan lepas alat yang tadi kita pakai. Oke, okay, siap. Mulai dari melepas sis aspen ya. Yeah. Kemudian apa namanya? Ini cuman yeah. Konteks aspen. Yes. Nah, yang terakhir adalah postil. Kalau di atas ada postil ya. Ada tempat untuk mengaitkan postil. Oke. Okay. Karena ini kan di tali tasan juga ada ya. Jadi enggak perlu. Intinya bisa digunakan pengaman level 2. Tambahin satu lagi guys, sebenarnya kita untuk aktivitas itu salamnya adalah double rope, kalau ini single rope kan gitu, tapi nggak apa-apa, ini adalah simulasi, jadi simulasi kan. Kalau untuk backupnya, karena kita mainnya main di pendek dan kita teras untuk alat gitu, sebenarnya apa kita install untuk asap ataupun pakai sun bisa, berhubung kita lupa nggak bawa ini aja sudah aman. Kita dari dasarnya dulu aja. Oke, lanjut. Oke, itu tadi penggunaan alat ascending dan descending. Jadi ini settingan petualangan ya, bukan untuk konstruksi. Kalau untuk konstruksi biasanya untuk orang-orang HSL lebih paham harus menggunakan double rope ya. Double rope. Sebenarnya satu guys, saya tambahin aja. Artinya ini kalau memang kita untuk bekerja ya kita harus pakai backup, karena ini cuma sekedar simulasi, sebenarnya sama saja untuk dasarnya kan gitu, tambah backup saja. Ini sudah perfect guys, gitu, karena kita simulasi pendek kan gitu, kita tidak pakai tali yang paling atas di sana. Kalau kita mau simulasi yang dari atas sana kemungkinan kita pakai double rope, tapi kalau cuma sekilas saja it's okay. Lanjut. Oke, okay, thank you.